Mariga. Okey, dah boleh. Ready, ready belum? Dah. Sembang lagi. Tak ada yang belum habis cerita lagi tu. Untuk ketemu kawan kita habis cerita dulu. Kita kena beraihkan semua kawan-kawan kita. Okey. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa wala. Alhamdulillah kita sampai kepada tadi nombor 3 kan. Diri bagi yang mampu kan. Settle lah tadi ya bab diri tu. Bagi yang mampu tu dah settle lah. Kalau ada setengah orang dia berdiri, dia macam bongkok sikit. Dia orangnya kuat, dia sihat, tapi dia sengaja bongkok gitu. Kanan-kanannya khusyuk. Kanan-kanannya khusyuk. Dia kalau macam tu boleh, tapi afdalnya dia kena tegak. Tapi kalau dia begini makruh. Kalau begini, yang mana maknanya kalau dia turunkan tangan dia boleh sampai ke lutut dia macam ni, maka tak sah. Tak sah dia punya berdiri tu. Diri tu kalau boleh sampai kepada had minimum rukuk, ni had minimum rukuk. Had minimum rukuk adalah tangan boleh sampai ke lutut. Jadi bila kalau dia bongkok sampai tangan dia boleh sampai ke lutut, tak sah solat ni. Melainkan kalau dia sakit lah. Kalau memang dia dah bongkok orang tua kan. Atau cerita lain. Kalau kita saja nak buat tak boleh. Okay, stress. Ya. Kalau macam ni pula. Ke belakang makruh juga. Cantik. Tapi tak ada orang, jarang orang buat gitu lah. Buat tak sokong. Sombong kan. Tapi lelaki tak memang sebut benda tu. Macam tahu-tahu je. Dia tolong ingatkan lah. Okay. Dia yang biasa buat ke depan. Saya kadang-kadang konon tu khusyuk lah kan. Konon tu khusyuk sangat. Okay, sebenarnya salah. Okay, selesai. Kalau dia goyang. Kena goyang gitu kan. Yang tu pun masih lagi sah. Tapi kalau saya saja buat makruh lah. Goyang, gerak-gerak. Tapi kadang-kadang orang goyang dia bukan saya saja, dia tak sedar, dia memang tak stabil. Tak stabil lah mana. Ada lah something dekat dia punya tu tak. Okey. Dia kena buat stabilizer tadi. Okey. Yang keempat. Okey terus. Yang ni kita baca bincang rukun ni, benda sunat kita tak baca lagi ni. Benda sunat macam doa iftitah sebagainya kita tak baca lagi. Terus pergi pada rukun dulu. Rukun yang keempat, baca Fatihah. Okey. Bila kita sebut tentang baca Fatihah ni ketika berdiri tu lah kan. Mesti waktu berdiri tu. Lepas tu baca Fatihah ini wajib pada semua kan. Sama ada yang sembahyang berjemaah, yang sembahyang seorang, yang sembahyang Zuhur ke Asar ke, semuanya sama je. Wajib. Lepas tu apa lagi yang wajib ketika Fatihah ni? Fatihah ini wajib melainkan cuma seorang je yang tak wajib baca Fatihah. Ketika sembahyang fardu, siapa dia? Makmum yang masbuk. Yang wafik wajib. Yang masbuk. Yang masbuk pasal dia dah terlambat, maka dia tak wajib. Dia tak wajib tu bukan tak wajib langsung. Dia wajib juga baca mana yang sempat. Mana yang sempat, betul dia rukuk. Itulah barulah hadis Nabi SAW sebut, kiraatul imam, kiraatul makmum. Bacaan imam adalah dikira bacaan makmum. Maknanya imam tanggung bacaan makmum waktu tu lah. Okay, bukan maknanya bila-bila masa pun kita sembahyang jemaah kita tak payah baca Fatihah. Mazhab lain memang ada yang kata gitu. Dari mazhab Syafi'i, wajib baca Fatihah setiap rakaat bagi imam dan makmum. Semua kena baca. Itu sebab jugalah yang imam berhenti lepas amin tu untuk bagi peluang bagi makmum untuk baca Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Okey. Kemudiannya baca Fatihah tu pula, baca dalam keadaan kalau kita boleh baca, kita bacalah. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita katalah bawa masuk Islam. Dia nak baca apa? Kalau dia tak reti baca Fatihah, dia kena gantikan. Pertama sekali kita ajar dia, kalau dia dah belajar ayat-ayat lain selain daripada Fatihah, dia baca ayat lain. Kalau kata macam mana ustaz, ayat lain Fatihah pun tak reti lagi, takkan ayat lain dia dah reti dah. Kan, okay. Gantikan dengan zikir yang sama banyak dengan Fatihah bilangannya. Zikir. Kalau zikir tu sama banyak dia tak boleh juga, maka zikir yang sama dia ulang-ulang. Bagi sama banyak macam Fatihah. Yang tadi ni zikir yang panjang sama macam Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lakul mulku. Kan? Macam Fatihah lah kan. Tapi yalah, jenuh lah dia nak baca macam tu kan, bawa masuk Islam.
kita ajar ada satu perkataan yang simple yang dia boleh ulang-ulang. Contohnya, Allah Akbar kita dah ajar kan? Misalnya dia nak takbir, kita dah ajar Allah Akbar. Kita suruh dia ulang balik Allah Akbar. Ya, tapi dia wajib belajar. Dia wajib belajar. Daripada masa ke semasa, dia wajib belajar. Contoh macam tengok cerita kiamat dah dekat dulu. Kiamat dah dekat cerita Indon ni. Yang dia nak belajar ikhlas. Ilmu ikhlas. Jadi bila dia nak belajar tu, dia nak belajar buat solat kan? Dia nak belajar solat. Dia tak reti solat, dia tak tahu solat, dia buat macam mana? Dia tampal poster cara solat tu. Dia tampal kat tepi. Lepas tu dia pakai earphone, bacaan Fatihah dan sebagainya kan? Lepas tu dia pun semayang. Apa hukum dia? Memang itulah yang sepatutnya dia buat. Memang betul apa yang dia buat tu. Maksudnya drama tu, filem tu bukan filem saya saja macam tu. Memang pengarah ni tahu. Memang itulah cara dia. Orang yang tak tahu, dia kena belajar. Dia tak boleh belajar dengan tok guru gimana-mana pun. Sekurang-kurangnya dia pakai tu. Pakai earphone, dia ikut lah bacaan tu. Lepas tu dia tengok. Kok, oh macam ni. Tidak, dia tengok dekat poster dia tampak ke dinding kan. Tampak dia tidak, dia sujud, tengok macam mana nak sujud. Dia buat begitu tu. Itu cara yang betul sebenarnya. Okay, jadi kalau kawan kita ada yang baru masuk Islam, kita nak ajar dia macam mana, ajar macam tu lah. Kita bagi dia poster ke, ataupun kita bagi dia video ke, tunjuk cara semayang. Kan, ataupun YouTube ada. Kan. How to kan. Jadi how to apa? How to pray. Berhatilah. How to pray bahaya juga kejap kita. Semayang jenis macam mana pula. Ikutlah maknanya kita ajar dia. Kita tunjukkan link pada dia. Okey. Ada soalan masa Fatihah? Mazhab Syafi'i bismillah termasuk dalam Fatihah. Bukan mazhab Syafi'i saja, majoriti lah mak. Makmum kena baca kuat ke? Makmum baca sekadar dia dengar je lah. Bukan sekadar dia dengar, sekadar memperdengarkan diri dia. Lain antara dengar dengan memperdengarkan. Apa beza dia? Tak, memperdengarkan pada diri dia. Walaupun dia tak dengar, contohnya tengah ada bunyi kereta api ke, bunyi bas ke, bunyi kapal terbang ke, dia tak dengar. Tapi dia dah cuba memperdengarkan pada diri dia. Sebablah dalam bahasa Arab, dia lain tau antara yasma'a dengan yusmi'a. Walaupun huruf dia sama je. Jadi kalau orang belajar, dia tak belajar betul-betul, tak belajar kitab dengan guru, dia pun faham yasma'a, dengar. Jadi dengar, jenuh. Kalau kereta api lalu, dia pun kena menjerit. Bismillahirrahmanirrahim, bagi dengar. Kan? Ataupun kalau lagi parah lagi, kalau dia pekat badak. Kan jenuh kalau kita semayang tepi orang pekat badak. Dia tak dengar sangat kan? Dia menjerit pula. Tak betul. Dia yang betulnya adalah sekadar, orang panggil apa, desibel. Desibel kan tu, apa? Desibel kan? Dia punya kadar suara tu, sekadar-kadar suara yang biasanya kalau kadar begitu boleh dengar kat tinggal kita. Secara normalnya. Anda tak tahulah berapa desibel. Korang pandai-pandai lah ukur. Okay? Bisik tu biasanya bisik kan? Kita kalau bisik, tinggal kita dengar kan? Itulah kadarnya. Kadar biar kita boleh dengar. Kalau pelan lagi daripada tu, maknanya tak bunyi langsung. Tak berbutir langsung maknanya. Dia dalam hati je. Yang itu tak betul. Yang itu tak sah. Ya. Yeah. Macam mana nak bezakan suara imam tu, macam mana nak bezakan time dia kena baca kuat, time dia kena baca diam, macam slow? Dia kena belajar lah. Waktu bila? Ada rumus-rumus lah. Senang je, dua rakaat yang pertama waktu semayang, waktu gelap, waktu malam. Contoh, dari segi semayang sunat, ada yang baca kuat, baca slow. Semayang sunat? Sunat ke, kenapa semayang Zuhur baca tak baca kuat? Kenapa baca isyak macam kuat? Oh, dua rakaat pertama tu kan? Okay, dia bukan rumah macam tu. Dia ikut Rasulullah SAW je. Sebenarnya dia termasuk juga macam yang anda sebut tadi. Dia bergantung pada apa yang Nabi SAW ajar. Tapi ada para ulama' yang menyebutkan salah satu sebabnya adalah kerana ketika mereka mula-mula semayang di Mekah, orang kafir Quraisy masih lagi banyak keliling. Jadi bila semayang kuat, kalau waktu siang, orang kafir Quraisy dengar. Kantoi lah. Waktu malam, orang tak duduk luar. Jadi semayang tu dibaca kuat ketika waktu malam atau waktu pagi, waktu subuh. Zuhur dengan asar semua senyap. Dan syariat itu diteruskan. Dia tak berubah walaupun kita duduk kat mana pun. Semayang sunat macam mana? Semayang sunat waktu siang tak payah kuatkan, melainkan semayang yang disunatkan berjemaah, iaitu semayang semayang siang mana ada terawih. Oh, jenuh. Terawih waktu siang. Okey. Semayang? Raya. Semayang raya kuat. Lagi? Semayang? Jumat wajib. Semayang sunat. Jenazah bukan sunat.
Jenazah semayang wajib. Semayang gerhana, betul. Semayang sunat gerhana. Okey, semayang sunat yang disyariatkan berjemaah. Semayang sunat disyariatkan berjemaah dikuatkan. Okey, memang syariat dia begitu. Memang disunatkan berjemaah. Okey, kalau semayang sunat macam kita semayang seorang, semayang sunat apa nama? Ba'diyah, lepas semayang Zuhur contohnya. Kita semayang ba'diyah. Sekali ada orang follow kita dia nak semayang Zuhur, dalam kita boleh tak? Boleh. Dia semayang Zuhur, kita semayang sunat. Boleh. Tapi kita semayang sunat tak payahlah kuatkan suara pula. Lagipun kalau semayang Zuhur pun kita tak kuatkan suara, apa lagi semayang sunat tu? Jadi semayang siang ni sebenarnya ceritanya melainkan semayang sunat yang memang ada fokus, memang dia disunatkan untuk kuatkan suara, itu saja yang kita kuatkan suara. Belah malam macam mana? Belah malam terpulang. Ulama kata tak kisah. Nak kuat boleh, nak pelan boleh. Melainkan macam tadi juga, semayang sunat yang dicariakan berjemaah memang disunatkan kuat. Macam semayang terawih. Semayang terawih memang disunatkan berjemaah kan? Maka dikuatkan. Semayang tasbih disunatkan berjemaah ke? Tidak. Maksudnya tak kisah. Nak semayang berjemaah boleh, nak semayang seorang boleh. Nak kuat boleh, nak slow pun boleh. Semayang hajat, nak semayang seorang boleh, semayang berjemaah pun boleh. Tak ada pun maknanya kata afdalnya semayang berjemaah daripada semayang seorang. Tidak. Okey, jadi boleh nak kuat, boleh slow. Tak ada masalah. Ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim tu termasuk sunat bukan wajib. A'udzubillahi minasyaitanir rajim sunat dibaca dalam pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, dibaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim pada setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Sunat dibaca setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Kalau maknanya itu pandangan yang paling kuat lah, walaupun ada pandangan yang kedua kata sunat pada rakaat pertama saja. Ya. Yang amin yang hujung sekali kalau tak baca tak apa. Ah, sama lah. Amin pun sunat. Fatihah bermula daripada bismillah tu sampai la wala dhalin. Itu hujung kali. Apa soalan? Berkaitan dengan Fatihah tadi, makmum masbuk dan muafiq. Makmum yang awal tadi ni yang ikut sama-sama dengan tabiratul ihram, tapi imam tu dia tak baca doa iftitah. And then kita pula baca doa iftitah and then tak sempat kan. Tak sempat. Habis pasal kita baca doa iftitah. Pasal kita baca Rifsita, tak sempat baca Fatihah. Pertama sekali, maknanya kita tak reti. Mana yang wajib, mana yang sunat. Kan? Padahal yang wajibnya Fatihah. Jadi sepatutnya kita utamakan Fatihah daripada doa Rifsita. Doa Rifsita tu sunat je. Okay. Yang keduanya, ulama kata apa? Kalau kita dah buat macam tu, macam mana nak buat? Dah baca Rifsita, lepas tu imam rukuk. Nak buat macam mana? Kita kena juga baca Fatihah tu. Kalau kita tak baca Fatihah tu, kita rukuk, kita kena ganti satu rakaat lagi. Sebab rakaat kita tu tidak dikira. Pasal kita tak baca Fatihah. Pasal kita mampu baca Fatihah sebenarnya. Jadi doa Fatihah tu dah panjang dah kan. Sepatutnya sempatlah kita baca doa Fatihah, surah Fatihah. Surah Fatihah kita tak baca. Jadi kita sebenarnya sempat baca, tapi kita yang tak baca. Jadi silap kita. Silap kita, maka rakaat kita tidak dikira. Kena tambah satu rakaat lagi. Ya. Yeah. Walaupun bila ampis macam dia baca slow, yang imam pun baca lagi. Okey, cantik soalan. Dia lain face. Dia punya silapnya lain face kan. Okey. Dia punya speed tu lah. Dia punya macam mana. Jadi dia punya ada satu harakah dia laju, satu lagi pendek. Pendek-pendek je dia punya point-point-point tu. Face dia panggil. Apa tak tahu lah. Okey, satu lagi jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Okey. Dia tengok dulu. Pertama sekali, dia ni memang tak boleh baca laju ke saja-saja je dia baca slow? Kalau dia memang tak boleh baca laju, memang dia slow, dia punya sebutan dia slow, memang dia tak reti nak baca laju. Tak boleh, memang dia dah usaha dah, memang tak boleh nak baca laju. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh nak Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana baca ni? Sasul. Contohnya. Dia tak boleh, memang ada orang macam tu eh. Kita nak gelak pun, kan? InsyaAllah tak kena pada kita lah tu. Tapi ada orang gitu. Jadi bila dia memang berpenyakit begitu, dia tak boleh baca laju, maka dia dimaafkan untuk dia baca sampai dia boleh ketinggalan daripada imam sampai sujud yang kedua. Sampai sujud yang kedua. Okey. Kalau orang lain sampai sujud yang pertama saja. Dan kalau kita muafiq kan, kalau kita masbuk memang no problem. Masbuk pasal memang kita tak diwajibkan baca Fatihah sampai habis. Kita boleh rukuk sampai sama dengan imam. Tapi kalau muafiq, dia baca lambat pula. Pertama sekali, dia dah tahu dia baca lambat, dia baca dah awal. Tak payahlah tunggu imam tu dah baca surah pun dia nak baca. Dia boleh baca daripada awal. Sama-sama dengan imam pun tak apa, tak ada masalah. Walaupun semayang yang kuat,
Fatihah dia tak mesti tunggu lepas amin baru dibaca. Okey, cuma sunatnya kita tunggu lepas amin. Okey. Yang penting dia baca. Yang penting baca. Jadi dia baca slow, jadi dia baca awal. Tak ada masalah. Okey. Dia baca awal ni. Katalah dia baca awal dia tu pun dia terlambat juga. Imam pula kebetulan bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Memang betul lah imam ni kan. Okay. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Okay. Jadi dia macam mana? Dia tak sempat. Tak sempat nak habiskan kan. Ini kisah benar eh. Kisah benar. Ana pernah semayang seorang imam. Dia semayang tarawih lah, tapi semayang tarawih. Dia baca tertil, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Rakaat kedua apa? Amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kan? Qul huwallah tu pun boleh bagi dua. Kreatif. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Masjid dia penuh. Masjid penuh. Memang penuh. Lepas keluar masjid. Ini kisah benar ni. Anda bukan reka-reka. Okay. Jadinya kita katanya, kalaulah begitu, maka dia boleh lambat sampai sujud yang kedua. Orang lain macam kita boleh baca laju, boleh baca elok kan. Kita tak boleh lambat daripada sujud yang pertama. Sebab dia dah jadi 3 rukun kan. Dia boleh 2 rukun aja kita lambat. Sampai 3 rukun habislah. Okey, bila 3 rukun tu maknanya rukuk, i'tidal, sujud kan. Sujud tu dah rukun yang ketiga. Kita tak rukuk juga waktu tu, maknanya kita dah ketinggalan, kita dah terlepas daripada jemaah. Maknanya dah kira ketinggalan kedapi lah kiranya. Kita dah tinggal sembang seorang lah. Tapi kalau kita rukuk terus, ada soalan kadang, kita keluar rukuk juga. Pasal dah tak sempat, kita rukuk. Kita bukan tak boleh baca laju, cuma kita khayal tentunya. Khayal, fikir sana, fikir tu, fikir salji bila nak stop ni apa semua. Tahu tak, dah baca surah ni, bila aku nak baca Fatihah? Baru nak baca Fatihah. Dia baca Fatihah, imam dah rukuk lah. I'tidal, imam sujud. Dia tak habis baca Fatihah. Maksudnya dia punya kesilapan, bukan dia tak boleh nak baca laju. Dia pasal kesilapan dia. Jadi, dia rukuk terus. Dia kejar imam tu. Dia rukuk, dia tidak. Boleh, tapi dia kena ganti satu rakaat lagi. Pasal Fatihah dia tak baca lagi. Jadi sama dengan tadi lah. Dia jadi sama macam tadi. Kalau yang kita sebut yang slow tu, yang boleh sampai sujud yang kedua tu, kalau dia ni memang jenis ada keuzuran. Maknanya memang dia tak reti nak baca laju. Memang tak boleh baca laju. Dia baru belajar contohnya kan, baru masuk Islam. Baru belajar. Jadi baca Fatihah dia memang tak lancar. Okay. Jadi, dia dimaafkan untuk sampai kepada sujud yang kedua. Dipanggil kaedah dia begini. Dipanggil 3 rukun juga, tapi 3 rukun yang panjang dipanggil. 3 rukun yang panjang ni apa? 3 rukun yang panjang ni rukuk, sujud dan sujud. Jadi sujud yang kedua. Pasal i'tidal dan juga duduk antara dua sujud dipanggil rukun yang pendek. Ya. Yeah. Jadi kalau orang ni dia boleh baca laju, tapi bila dia baca laju dia bimbang akan berlaku punya kesalahan tajwid. Itu macam mana? Maknanya dia tak boleh lah. Maknanya dia tak boleh baca laju tu. Pasal dia tak tahu nak baca laju yang tajwid dia kena. Sedangkan sebenarnya boleh dia baca laju dalam menjaga tajwid. Pasal jaga tajwid ni bukan maknanya kita kena kira betul-betul berapa harkat, 2 harkat, yang ni 6 harkat, betul-betul tepat sama macam tu kan. Tak. Yang penting mana yang panjang, panjangkan, yang mana yang pendek, pendekkan. Sebutan biar betul, itu aja. Sebut bismillahirrahmanirrahim. Ikut tajwid tak? Tajwid dah tu. Tak ada masalah. Ha? Jangan kita baca salah je. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Tinggal alif lam. Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita baca bismillahirrahman. Tak ada bismillahirrahman. Ra tu kita tak sabdu kan. Ha, yang tu baru tak betul. Tak betul tajwid tu memang betul. Tak sah lah semayang kita. Tapi kalau kita baca laju, tapi tepat bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Kalau imam tu bacaan tak betul, jemaah pun macam mana? Okey, imam bacaan tak betul. Kita tengok dulu. Imam bacaan tak betul tu, kita yakin ke imam tu bacaan tak betul ke kita syak-syak je? Yakin. Memang salah betul. Bacaan yang salah tu Fatihah ke apa? Fatihah. Salah tu macam mana? Macam awak, ya, apa? Bila Allah tu, dia black door.
Kalau tu link. Wiril. Itu bila lepas bayang tu tegur dia. Dia kata betul. Okey. Kadang-kadang lidah. Kalau lidah yang tak betul tapi dia tidak mengubah makna, dia masih lagi diterima semayang dia. Okey. Pasal memang lidah Jawa ni dia tak boleh nak ubah lah. Tapi betul dia tak ubah makna. Dia tak ubah makna. Dia bukan ubah huruf macam yang tadi tu apa? Allahu Akbar. Apa tadi? Roh. Roh. Allahu Akbar. Dia jadi? Arra Akbar. Yang tu diubah terus. Diubah ni bukan. Kalau macam ni dia sekadar macam waladhalin, dia jadi waladhal. Kan? Do, dia jadi do kan? Patutnya Allah. Dia sebut do. Okey. Sebutan dia tak betul. Tapi dia tak ubah makna. Maka tak batal lagi dia punya semayang. Tak batal lagi Fatihah dia. Okey. Itu sebablah kita kena perhatikan. Dan kemudian yakin satu. Kadang-kadang kita yang dengar tak betul. Ataupun kita tak dapat nak detect. Kita rasa macam tak bunyi. Contoh macam dalam biasa sekali waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dengar macam tak ada sabdu. Kita dengar macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar sabdu tak? Nah, macam dengar ke tak? Dengar tak? Kita pun tak sure. Okay, kalau tak sure macam mana imam itu, kita kekal dalam semayang berjemaah dengan dia. Pasal kaedahnya imam betul selagi mana kita tak yakin dia salah. Kaedah dia begitu. Kalau kita yakin memang dia tak sebut sabdu ataupun memang dia tak sebut ialah apa lah yang sabdu-sabdu tu dia tak baca langsung, yang itu barulah kita tukar imam tu. Ataupun mufarakah lah, tukar imam tu maknanya kita keluar daripada dia. Keluar daripada parti dia masuk parti lain. Ini jenis baca Fatihah tak geti tak payah. Itulah nak pilih pemimpin kena cari pemimpin pandai baca Fatihah dan mengamalkan Fatihah. Jadi kursi. Ya. Tak menjelaskan ikut masalah lain. Ke mazhab Maliki, ke mazhab Hambali. Alhamdulillahirabbil alamin kan. Semayang kat mesti diharam macam tu. Dia baca bismillah cuma dia tak jelaskan kan. Dia baca cuma dia tak jelaskan. Tak ada masalah. Walaupun dia mazhab Walaupun kita mazhab Syafi'i maknanya kan, kita ikut dia mazhab Syafi'i juga. Boleh tak ada masalah. Pasal menjelaskan dengan memperlahankan ni sunat. Bukan wajib. Dia sunat bukan wajib eh. Mazhab Syafi'i sunat kuatkan. Mazhab lain disunatkan perlahankan. Dia question of sunat bukannya sama ada benda tu sah atau tidak. Sama je kita kuatkan suara waktu yang lain pun. Angkat takbir dia nak angkat slow je, tak nak sebut langsung Allahu Akbar kuat-kuat. Allah. Kita tengok angkat dah. Boleh tak semayang dia? Boleh. Kan? Pasal dia, pasal benda tu angkat suara tu sunat, bukan wajib. Angkat suara ketika tak diperlukan, yang tu makruh. Saya saja nak angkat suara. Ini banyak juga orang buat ni sebenarnya. Kat Malaysia pun banyak. Kan? Semua rasa nak, macam nak jadi imam belaka. Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Memang Allah Akbar. Sana memang Allah Akbar. Memang kuat lah tu. Sama macam suara imam. Sabit imam pakai mikrofon je, imamnya suara kuat lagi. Kalau tidak, agaknya dia punya suara kuat daripada imam. Yang tu tak betul. Dah lah tak betul, peningkan orang belakang lagi. Kejap lagi orang belakang, di ujung kali tu, ingat, rokok dah imam ni. Sudah. Kan? Baju betul. Betul lah, betul. Kadang-kadang kita datang lambat kan. Ada orang datang lambat. Datang lambat tu, maknanya dia katalah, bajet macam imam dah baca Fatihah lah kiranya kan. Dia datang lambat dia pun Allahu Akbar. Cuba bayangkan orang yang duduk muslimat contohnya duduk kat belakang tabi. Ha, dia rukuk. Dia lah dia salah dia buat benda makruh. Dia menyusahkan orang lagi. Kena belajar bila kita nak pelayankan suara, bila kita nak kuatkan suara. Bukanlah nak kata benda ni big deal sangat maknanya orang sampai bermusuh ke tidak. Cuma ialah kita jagalah kan. Jaga benda tu. Okay. Jangan kuatkan suara bila tak perlu. Kita kuatkan sekadar macam yang sebut tadi. Desibel dia, bagi kita dengar. Itu saja. Kalau dah rukuk tu nak macam mana? Orang yang rukuk ada. Sambung jawapan tadi tu. Dia boleh terus rukuk, dia boleh terus tak bangun-bangun pun tak apa. Lepas tu bangun lah, bila iktidal. Dia boleh tunggu imam tu. Dia boleh tunggu. Afdalnya ditunggu sebenarnya, bandingkan dibangun balik.
Pasal dia rukuk tu dalam keadaan dia niat memang nak rukuk. Cuma dia tak tahu imam dulu, jadi dia tak berdosa. Dan dia tak batal solat dia. Buat satu perbuatan lebih dulu daripada imam, tak membatalkan solat, tapi hukum dia haram. Kalau dengan sengaja. Dia kalau dua rukun lebih daripada dua rukun, lebih cepat daripada imam, buat batal. Nanti kita akan baca nanti dalam kitab tersebut. Kejap lagi dalam cara-cara solat berjemaah. Cara solat berjemaah nanti ya. Kita tak baca lagi solat berjemaah ni. Kita tengah baca Fatihah sekarang ni. Tengah baca Fatihah. Okay. Ada yang tanya, kalau dia tak boleh baca Fatihah, boleh tak terjemah? Kita bagi dia bahasa Jepun je suruh baca Fatihah. Boleh tak? Tak boleh. Okey. Pasal Quran tak boleh diterjemahkan. Dia boleh ditafsirkan saja. Maknanya kalau kita baca tu meaning dia bukan maknanya dia tukar terus perkataan tu. Pasal dia tak boleh. Dia tak mungkin, tak mungkin mampu. Pasal bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni atau bahasa apa pun kat dunia ni, dia tak akan boleh sama. Bahasa Arab ni dia bahasa yang terlalu tinggi, bahasa syurga. Dia tak akan sama dengan apa juga bahasa. Jadi tak boleh nak tukar bahasa dia. Jadi kalau nak tukar juga, tukar ke zikir macam saya sebut tadi. Dia bukan tukar dengan bahasa lain. Okay. Kalau dia tak boleh juga macam mana? Contohnya dia baru masuk Islam tadi je. Baru je 2 minit masuk Islam, dah masuk waktu. Kita pun nak semayang kan? Kita nak suruh dia buat apa? Suruh dia ikut je lah. Dia tak hati baca tak apa, suruh diam je. Diam je, suruh dia ikut. Yang penting perbuatan tu dia ikut kita sampai bagi salam. Dah. Lepas tu kalau dia boleh belajar, dia mesti belajar. Dan kalau dia ada duit untuk pergi belajar, katalah kampung tu tak ada siapa boleh ajar dia. Dekat kampung sebelah baru ada tempat boleh belajar Fatihah, dia kena pergi kampung sebelah untuk belajar Fatihah. Dia kena, dia wajib cari duit untuk tambang pergi kampung sebelah untuk belajar Fatihah. Maknanya gitu sekalilah. Okey, pasal dia tak henti, dia kena belajar. Ya. Yeah. So, kalau bukan terjemah, kalau kita macam alhamdulillah kan, kita tulis ALHAM. Ah, yalah dia boleh sebut lah tu maknanya. Okeylah tu. Boleh tu. Kita tulis dengan tulisan Rumi contohnya kan. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting dia boleh baca, dia boleh sebut. Memanglah tak tepat. Kita kena ajar juga dia. From time to time kita kena ajar dia macam mana sebutan yang betul. Tapi yalah nak dapat yang mula-mula kan. Yang paling senang sekali yang dipanggil transliteration. Dia bukan translation, transliteration. Transliteration itulah tulis. Tulis ikut tu. Tulis ikut romanize kan dia buat tulisan Arab tu. Boleh, tak ada masalah. Okay. Selesai. Berkenaan dengan Fatihah. Fatihah ada syarat dia, nanti kita akan sebut. Dalam slide yang berikut-berikutnya nanti ada berkenaan dengan syarat Fatihah. InsyaAllah kita akan baca secara detail nanti. Kalau ada masa. Okay. Yang kelima, kita punya masa petang ni sampai pukul sebenarnya. Mana jam ni? Okay. Apa? Pukul? 3.10. Okay. Rokok. Rokok, kita sebut tadi tunduk eh. Tunduk, maksud tunduk tu adalah tunduk sampai sampai tangan kita boleh mencecah lutut. Tapak tangan boleh sampai lutut. Bukan jari ya, tapak tangan. Tapak tangan boleh sampai lutut. Itu dia dipanggil sebagai rukuk. Kemudiannya, apa hal main-main ni? Tutup terus lah. Kalau tutup bau. Tak ada wak. Okey. Dah panas. Buka sikit. Okey. Okey. Seterusnya, yang dimaksudkan dengan rukuk adalah kita menundukkan belakang kita sampai tangan kita boleh mencecah ke lutut. Maknanya kita betul-betul tunduk. Okey, tunduk. Bukan maknanya kita gitu eh. Sampai juga kan, tapi kita ke belakang macam tu kan. Tak ci. Okay. Dia ada dia punya hukum dia. Kalau dia buat dengan sengaja batal solat dia. Tapi kalau dia secara tak sengaja tak batal, tapi dia kena berdiri balik, lepas tu buat dia rukuk semula. Okey. Kemudiannya rukuk yang paling sempurna sekali macam mana? Paling sempurna sekali kita dah belajar dah. Dia mesti lurus kan? Lurus tu sempurna, bukan maknanya kalau tak buat begitu tak sah solat. Sempurna. Maksudnya kalau kita rukuk macam ni je sah tak?
sah, saya sampai. Sah tapi makruh. Makruh ataupun lebih. Lebih sangat tunduk. Ada ada yang buat macam ni. Eh, terlebih. Terlebih pun makruh. Yang yang sempurna itulah yang sunnahnya. Okey. Apa artinya yang hadis Nabi tentang mencuri dalam solat? Mencuri dalam solat yang tak ada tamanina. Okey, soalan pasal jemaah tu nanti ya, kemudian. Nanti sebut pasal jemaah tu dah nanti nanti. So, siapa kalau tangan tu letak kat keting ke? Dia tak lutut letak kat keting. Okey. Yalah sengaja letak kat situ. Ha. Lepas tu dia akan jadi rendah lah kan? Ha. Ah, makruh. Tangan panjang tu. Jadi kalau letak sini kan aje. Tak apa eh. Tangan panjang. Tak masalah. Tangan panjang tak apa, jangan panjang tangan. Ya. Tadi, okay. Dan jangan ada niat lain bongkok tu. Niat lain contohnya apa? Tengok kaki. Tengok kaki. Tengah negara pun contohnya kan? Oh. Kata lah. Bongkok tu kosa. Pasal pasal apa? Pasal dah dah habis Fatihah kan? Bongkok tu kosa. Okey, yang tu tak tak sah. Pasal dia tunduk tu bukan dengan sebab rokok, dia tunduk dengan sebab lain. Biasa dalam kitab dia tak sebut garu lah ni, korang punya kreatif kan. Biasa biasa dalam kitab dia kata kalau burung lalu, ha ni lagi lah. Tiba-tiba burung lalu, kita ngelak. Kita ngelak, kira rokok lah. Ha, tak sah, tak sah. Okay? Dia kena bangun balik, dia rokok. Itu biasa dalam kitab sebut gitu lah. Ah, dia kena bangun sepuluh. Dia kena bangun. Dia kira sebagai apa? Menambah rukun. Tak tak, pasal itu tak dikira sebagai rukun. Rukun pasal dia tunduk tu bukan tunduk kerana rukun. Jadi tak jadi tak jadi rukun lah. Dia tunduk sang ngelak. Dia masa kata dia terlepas kan. Tak habis tadi. Dia bangun balik. Ah, dia orang jadi saya kata daripada bangun dan tiba-tiba kita nak sujud lah. Dia tak rukun. Oh, tak buat saya buat satu benda yang fardu yang lain kan. Jadi yang tu boleh. Yang tu boleh. Bangun balik. Yang tak boleh kalau benda sunat. Contohnya tasyahud awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal tak boleh. Pasal tahiyat awal sunat. Kalau rokok wajib. Kita lupa rokok terus sujud. Tak sabar-sabar dah. Terus sujud. Bola nak start dah. Mayang tak tentu arah lah. Terus sujud. Baru teringat tadi rokok tak lagi. Waktu tu tak dikira tambah rukun. Pasal apa? Pasal sujud tak sah. Sujud tak sah selagi tak intidal. Intidal tak sah selagi tak rukuk. Jadi dia begitu. Memang dia ada tertib kan. Dia tak sah pembuatan tu. Lain macam kalau benda sunat macam tadi tu. Tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal dengan bangun. Bangun tu rukun lah. Tahiyat awal kan sunat. Jadi diri tu dah jadi rukun lah. Yang dia pergi duduk balik buat apa? Pasal duduk balik tu. Duduk tu sunat. Jadi tu yang salah tu pasal dia dah berdiri. Diri tu sah kan. Pasal tahiyat awal sunat bukan wajib. Okay. Terus habis rukuk baca apa semua tu. Lepas tu sebut kat situ tamak ninah. Maksud tamak ninah apa? Tamak ninah tu yang tak mencuri dalam solat. Maksudnya kita rukuk, rukuk yang sempurna. Maksudnya, jangan bukan kecurian yang sempurna je ada. Okey. Okey. Rukuk yang sempurna maksudnya apa? Rukuk yang sempurna kita dah selesai rukuk tu, maknanya dah tenang. Kalau kita Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah, itu maksud tak ada tamak ninah. Tapi kalau Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ada tamak ninah lah. Bukan maknanya kita kena berhenti baca pun kena berhenti. Subhanallahil azim bihamdihi subhanallahil azim bihamdihi. Sami Allah liman hamidah. Ada orang ajar itu. Sebenarnya itu dah lebih daripada tamak ninah lah, pasal dia dah baca subhanallahil azim 3 kali lah. Kalau contoh dia baca subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallahil azim sami Allah liman hamidah. Sah. Okey, pasal dah 3 kali dah subhanallahil azim. Takkan tak ada tamak ninah lagi. Okey. Tamak ninah tu dengan tamak ninah tu adalah perbuatan ada pos. Bukan perkataan. Perbuatan ada pos. Maksudnya antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain dia ada pos. Dia ada tenang sekejap. Itu tamak ninah maksudnya tenang. Maksudnya dia tak macam tu terus. Dia ada berhenti sama balik. Okey, dia dah berhenti tu maksudnya seluruh anggota dia dah berhentilah. Anggota dia berhenti. Anggota dia dah tepatlah. Okey. Ya. Yeah. Apa ni selepas second tu juga kan? Orang nak bangun untuk apa ni? Siam balik.
ada orang duduk dan ada orang yang teruskan bangun. Ada yang nak bangun. Oh, duduk antara sujud dengan bangun diri terus. Dipanggil duduk rehat, duduk melepak sekejap. Ha, duduk istirahat. Memang sunat. Duduk istirahat tu sunat. Hukum dia. Tempat yang tak ada tahiyat awal, sunat untuk kita duduk sebelum kita bangun. Belum berdiri terus. Kedua pun ada ya, tempat yang tak ada tahiyat awal. Tempat yang tak ada tahiyat. Tapi lepas tu kena berdiri lah. Kalau... Betul? Nak buat apa lagi? Bukan nak duduk pun. Lagi teman, lagi teman. Tak apalah. Soalan itu satu soalan menyegarkan minda. Okey. Seterusnya. Okey, entidal. Entidal macam tu juga. Diri. Diri lurus. Dan ada tumakninah. Macam itulah. Maksudnya jangan berdiri tu. Tak sempat nak berdiri, terus sujud. Tak sempat berhenti, terus sujud. Maksudnya tak ada tumakninah. Dia mesti berdiri. Lepas tu baru sujud. Diri tu dia dah berhenti, baru dia boleh sujud. Okey. Dia berdiri tu pula dengan macam tadi juga. Dia tak ada niat selain daripada memang untuk berdiri lah. Kalau ada niat lain dia berdiri tu, contohnya pasal ada ada burung lain pula lalu. Kan? Datang pula belah ni. Dia pun mengelak. Aha, tu patah balik kan. Dia pun mengelak, dia bangun. Agak jahat. Okey. Okey, yang itu tak boleh. Ataupun lenguh. Aduh, lenguh. Dia lupa dia tengah semayang. Dia dah bangun, ish, aku ni tengah rokok tadi. Kena rokok semula, baru iktidal. Okey. Pasal niat dia niat yang lain. Niat dia lain. Kalau tak ada niat langsung, tak apa. Pasal banyak orang semayang, dia khayal. Dia khayal ni maksudnya dia masuk autopilot. Dia tak ada niat tu. Kan? Dia dah autopilot tu, dia dah masuk je mood autopilot tu habis. Kan? Dia diri, rukuk, sujud semua kan. Orang sebelah tengok, kucuk kau nak aku semayang. Kan? Tak ada kucuk je, entah ke mana dia pergi kan. Jadi, dia rukuk, sujud semua tu, tu boleh. Pasal dia bukannya, yang salahnya kalau dia niat yang lain. Ha, kalau tak ada niat langsung, memang niat semayang tu kan. Pasal daripada awal dia dah niat semayang kan. Tak ada masalah. Okey, selesai. Tamat Lina. Sujud. Eh, hilang. Okey. Oh, ada. Dia buat surprise dia. Sujud. Sujud dua kali dan Tamat Lina. Okey. Sujud itu, maksud sujud adalah dahi menyentuh ke atas apa yang kita semayang di atas ni. Kalau sebut tanah salah. Sekarang kejap lagi jadi mazhab Syiah. Syiah semayang dia letak batu tu pasal tu lah. Pasal dia kata semayang sujud mesti atas tanah juga. Jadi kapek bukan tanah kata. Dia letak batu. Ha, itu sebab orang Syiah semayang sujud atas batu. Dan batu yang paling mulia bagi dia batu Karbala. Ha, jadi batu Karbala tempat dekat Iraq tu kan. Tempat Saidina Husain kena bunuh. Ha, jadi dia pun ambil batu tu. Dia pun sujud atas batu tu. Okey, pasal bagi dia sujud mesti atas tanah. Kita jumhur ulama mengatakan sujud mesti dahi menyentuh tempat yang mana kita semayang di atas ni. Hanya kalau kita semayang atas jadah-jadah, atas lantai-lantai lah, tak kisahlah. Semayang mana-mana, apa yang ada kat depan kita tu, itulah kita sujud. Yang pentingnya dahi kita sampai ke situ. Itu yang namanya sujud. Kemudiannya di sana adalah syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat sujud kita akan baca nanti. Okey, jadi kita skip dulu sujud tu. Dia ada syarat, dia ada banyak. Lepas tu tumakninah. Okey, sujud tu macam tersebut juga tadi, bukan dengan niat yang lain selain daripada nak sujud, dan juga masih tenang, tak boleh nak terus bergerak duduk tanpa kita tenangkan keadaan perbuatan kita tu ketika kita sujud. Selesai. Yang ke 11, duduk antara dua sujud. Sama juga syarat dia, kita bangun bukan kerana sebab lain, bukan sebab ada ular tiba-tiba lalu. Kita bangun memang kerana nak duduk. Kemudiannya satu lagi syarat dia adalah duduk antara dua sujud, jangan lama-lama. Ni ada syarat eh? Yang ni kita jarang dengar. Duduk antara dua sujud, jangan duduk lebih lama lagi daripada duduk tahiyat. Duduk tahiyat kan lama dah. Kita duduk panjang lagi daripada tahiyat. Itu salah. Okey, walaupun kita ni rajin macam mana semayang pun. Okey.
Yang ke-12 tumakninah pada dia, kita dah tahu dah. Yang ke-13 tasyahud akhir, tasyahud ataupun tahiyat kita biasa sebut kan. Okey. Pasal apa namanya tasyahud? Pasal ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Pasal apa bagi tahiyat? Pasal perkataan pertama sekali sebut at-tahiyyah tu kan. Jadi sebut dulu tahiyat. Tak kisahlah, maknanya nak sebut apa pun tak apa. Duduk tahiyat boleh, duduk tasyahud pun boleh. Okey. Yang dikatakan rukun ni adalah yang terakhir lah kan. Yang terakhir sekali, yang sebelum bagi salam. Kemudiannya yang ke-13 bacaan dia tu. Okey, bacaan dia tu kita kena, maknanya kita kena baca tasyahud tu dan kita kena baca syahadah. Syahadah kita kena baca. Syahadah kita kena baca, tak boleh nak terjemah. Dan tak boleh, kita kena baca syahadah tu lah, syahadah secara komplit. Dan kalau kita baca tu pula, baca mesti bahasa Arab. Kalau kita maknanya kalau kita, macam mana, kalau kita baca tu tak kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sepatutnya kita baca tukar terus. Contohnya asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Terbalik, kebanyakan ulama mengatakan sah solat dia, melainkan kalau sampai terbalik, sampai ubah makna terus, boleh batal lah solat. Kemudiannya apa lagi syarat dia? Syarat duduk tasyahud tu, bacaan itu dia berterusan, maknanya jangan berhenti-henti. Sebut asyhadu an la ilaha illallah, termenung dulu. Menung kejap. Mesti ingat, oh, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan begitu. Ini memang khayal. Khayal macam mana tak tahu lah. Mungkin kawan ni buka bola lah sebelah kan. Tengok bola dulu. Gol pula kau tu dah ingat. Eh, syarat anna Muhammad Rasulullah. Okay. Yeah. Tadi yang berkaitan baca terbaik ini kan. Adakah perkara itu apply juga dekat rukun kauliyah lain? Macam kauliyah yang... Fatihah tak boleh. Tak ada terbaik. Tak boleh. Fatihah rukun kauliyah lain kan? Fatihah mesti ikut tertib. Tak sah kalau tak ikut tertib. Okey. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam tu jugalah. Okey, duduk tadi kita dah sebut, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasyahud akhir juga ada satu rukun, mesti tasyahud. Okey, yang itu tak ada masalah kalau kita terdiam sekejap. Syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita terdiam sekejap, kita baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Okey, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kuranglah. Paling sempurnanya yang biasa kita baca itulah sampai fil alami innaka hamidum majid tu kan. Kita baca dipanggil sebagai selawat Ibrahimiyah. Selawat yang pada Sayyidina Ibrahim sekali kan. Yang itu selawat yang paling sempurna. Okey, yang seterusnya yang ke-16 bagi salam. Bagi salam paling kurang sekali assalamualaikum. Paling kurang assalamualaikum. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tu paling afdal. Okey, yang paling kurang sekali assalamualaikum. Maknanya habis saja assalamualaikum, habis saja kum tu, maknanya habis sembahyang kita. Warahmatullah tu sunat. Maknanya yang rukun tu sampai assalamualaikum saja. Salam tu bagi kat Nabi. Tak dengar. Salam pada Nabi. Oh, tu selawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. 16. Salam pada Nabi nombor 16. Eh, bukan. Salam tu. Salam bagi salam tu. Salam tu. Tu salah. Macam ada sebut tadi kan? Disclaimer lah. Okay. Tak betul. Kalau bercanggah, apa yang Ana cakap dengan apa yang bertulis, maka apa yang Ana cakap tu betul. Itu kaedah dia. Bertulis tu salah. Okay. Lagi betul lagi daripada tulisan tu. Okay. Bagi salam tadi, assalamualaikum. Kita bagi salam mesti sebut assalamualaikum lah. Tak boleh mentang-mentang tahu bahasa Arab tukar assalamualaika wa alayki wa alaikum. Tak boleh tahu bahasa Arab. Tak boleh. Dia mesti alaikum. Okay. Walaupun tahu bahasa Arab macam mana sekalipun. Satu lagi, orang Arab dia suka, dia tinggalkan huruf mim kat belakang. Assalamualaikum. Orang Mesir dia suka cakap macam tu.
Jadi mim tu dia tinggalkan, hilang kan. Yang tu pun tak boleh. Dia kena sebut assalamualaikum. Dia biasalah pendek-pendekkan perkataan ni, bukan orang Jepun je dia. Orang Arab pun ada juga kadang-kadang. Dia hilangkan huruf tertentu dan sebagainya. Okey. Ha, soalan. Contoh kan, saya pernah dengar dia dia cerita kalau sekali dengan imam jemaah, kalau selepas imam bangun daripada sujud tu, kita tak ada sujud lama-lama. Nanti terlepas tiga rukun. Macam mana boleh terlepas tiga rukun? Duduk yang last kali tu? Last kali. Duduk yang last memang satu je rukun, mana ada, mana ada, dah last. Rukun yang dimasukkan tiga rukun tu, rukun perbuatan. Rukun perkataan tak dikira. Rukun perbuatan. Okey, tak ada. Mana ada? Itu dah sekali rukun perbuatan duduk tu. Duduk tu rukun perbuatan yang terakhir. Tapi, memang pun afdalnya kita janganlah terlampau lambat bangun tu. Jangan sampai imam bagi salam pun kita masih sujud lagi. Kita nak sujud lama-lama tu, sujudlah waktu kita sembahyang bersendirian. Sembahyang seorang. Sujudlah lama-lama, mana pun nak sujud. Okey? Ya. Yeah. Kalau imam tu sujud lama, kita tak tahu dia sujud lama. Macam kita terasa kita bangun awal. Kita buat awal sikit, dia tu tak balik. Perasaan orang apa, sujud lagi. Kita tak duduk lagi lah. Tak duduk lagi. Tak duduk lagi boleh? Tak ada masalah. Kalau kita dah duduk, jangan sujud balik. Okey? Stay, tunggu je lah. Kalau dah duduk? Ha, stay, tunggu. Tunggu tak ada masalah. Dan syarat bagi salam tadi, anda lupa satu lagi. Syarat bagi salam, sama juga macam rukun qauli yang lain, iaitu memperdengarkan kepada telinga. Jangan bagi salam tu tak bunyi langsung. Jangan dalam hati je bagi salam. Tak boleh. Mesti berbunyi. Mesti berbisik juga kepada telinga kita. Ya, yeah, soalan. Contohnya kalau, contohlah imam tu baca ayat sajadah kan. Dia sujud terus. Tapi makmum tak tahu dia tegur. Dia ikut imam yang buat silap lah. Dia tegur sebab Allah. Imam dia ingat imam yang salah. Naya semua ke. Dia makin naya tu. Dia jahil. Ini yang Ustaz Azman sebut tadi tu, tak tahu tapi tak tahu dia tak tahu. Betul, dia tak tahu, dia tak tahu. Yang sebenarnya dia tak tahu. Yang dipanggil jahil murakab. Kalau Imam Ghazali, Imam Ghazali kata kalau orang jenis macam ni, kita lari daripada dia. Sebab orang jenis tak tahu, dia tak tahu ni memang orang yang berbahaya kan. Bahaya. Orang yang tahu, dia tak tahu tu tak apa. Senang kita ajar. Tapi orang yang tak tahu, dia tak tahu ni bahaya. Baik, kita lari daripada dia. Malah Imam Al-Ghazali sambung, lari daripada dia, firaraka minal asad. Seperti mana kamu lari dari singa. Ha, sampai gitu sekali. Ini bagi bahaya orang yang tak tahu, dia tak tahu. Okey. Ha, dia pakai jahil murakkab. Jahil murakkab. Jahil murakkab ni dia combine dua jahil dia. Satu jahil kebenaran satu benda, satu lagi jahil keadaan diri dia sendiri. Itu dipanggil jahil murakkab. Maknanya jahil yang ada gabungan antara dua jahil. Okey. Bila kita sembahyang, dia sebut subhanallah. Subhanallah. Imam memang confident kan? Imam dia sujud, dia tahu sujud sejadah. Maka imam tak payah kacau, tak payah. Tak abaikan je lah. Dia punya hukum macam mana pula? Dia punya hukum. Dia sekarang ni dia dah subhanallah, subhanallah, imam tak nak bangun juga. Tapi imam baca sujud sejadah kejap je. Imam bangun juga. Imam bangun, ha, oh, imam ni ikut cakap aku, dia pun ikut. Dia terus aja sembahyang. Masa imam tu bangun? Ha, itulah. Apa imam ni? Ada pula sujud terus, tak rukuk lagi. Betul lah tu, memang dalam hati dia gitulah. Confirm dah nanti dia gitu. Okay. Jadi dalam keadaan macam tu, dia sendiri yang jahil. Sebenarnya dalam kitab sebut, kita kalau tak ikut imam, dalam satu sunnah yang kita kalau bercanggah, bercanggah tu jadi bercanggah yang buruk dipanggil. Dipanggil mukhalafah yang buruk, yang huduh. Contohnya, ulama sebut sujud tilawah. Dan sujud satu lagi yang huduh juga kalau kita tak ikut adalah sujud sahwi. Sahwi. Walaupun dua-dua benda tu sunat, tapi sunat yang kalau kita tak ikut, dia jadi menjejaskan apa tu? Macam antara kita dengan imam tu jadi terjejas sungguh. Sebab dia sujud, kita berdiri tegak seorang kan. Jadi nampak wuduk. Dia lain macam kunut. Kunut dia, kalau imam baca, kita tak baca pun dia tak dapat beza sangat. Okay? Jadi yang tu tak ada masalah. Kita berbeza dengan imam. Tapi kalau sujud sahwi ataupun sujud tilawah, kita kena ikut imam. Kalau kita tak ikut, batal jemaah. Kata je mak. Ya. Apa ni, sama muda-muda dulu pernah kan? Masa sekarang tua dah. Time nak sujud tu, laju kan? Lepas
benda tak sengaja tak apa. Tapi kasar betul tu. Sampai gitu. Itu yang pandai tu jadi tu. Macam-macam gaya saya. Ya? Kena buat balik sujud. Jadi tiga pula. Eh tak, dia sah. Pasal dia dalam keadaan tak sengaja tu. Dalam keadaan tak sengaja dia tersentak itu tak ada masalah. Yeah. Pasal salam. Macam ada perasaan beberapa imam kau kat Malaysia lepas lepas dia bagi salam dia ada macam balas balik salam tau. Apa bacaan yang dibaca? Oh dia doa tu. Antara dua salam tu. Okey, biasa dia baca assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bagi salamlah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sudah. Macam tadi kan kan sujud kan. Contoh di sujud kan ada batu kan. Jadi dia nak alih sebelahan tapi dia mengangkat. Dia sujud balik. Boleh, tak ada masalah. Pasal dia bangun tu bukan bangun nak duduk kan? Boleh. Dia yang dikira bangun nak duduk, dia yang dikira sebagai sujud dua kali. Tu kalau dia bangun tu memang nak duduk sekali dia sujud balik. Ha, itu baca dua kali. Kalau dia angkat tu kerana sakit, sejuk sangat. Contohnya kan sejuk. Dia pun angkat kepala dia, letak tempat lain sikit. Tak sejuk. Boleh, tak ada masalah. Ha, tapi bab sujud ni macam sebut tadi, kita tak baca lagi sebenarnya. Sujud ni ada syarat-syarat yang lebih detail. Yang kita akan baca nanti insyaAllah. Ya. Yeah. Kurang tahu apa saya buat lebih dua rukun tadi tu. Terlebih dua rukun maksudnya lebih cepat. Ha, yang tu pun kita akan baca nanti dalam bab sembahyang jemaah. Ha, banyak betul kan? Maknanya sebenarnya banyak lagi kita belum baca lagi. Ya. Yeah. Belakang. Ha. Okey. Faham. Nanti pun nanti kita akan baca dalam bab sujud. Ha. Sekarang kita cerita pasal rukun je dulu. Rukun ni dulu. Bukan syarat lagi ni. Okey, kita terus masuklah pada yang berikutnya. Niat. Okey, niat. Niat ada tiga darjat dia kata. Tiga keadaan. Tiga level. Apa dia? Yang pertama sekali, kalau kita niat itu, kalau sembahyang fardu. Sembahyang fardu macam mana? Kalau sembahyang fardu, maka wajib kita ada tujuan kita buat tu apa dia. Kemudian yang ta'yin. Ta'yin maksudnya kita tentukan apa yang kita buat, apa solat apa yang kita buat. Kemudiannya fardiyah, maksudnya kefarduan benda tu. Maksudnya apa? Mesti ada. Kalau orang tanya, kau tengah buat apa sekarang ni? Semayang. Tu tengah buat apa kan? Semayang. Semayang apa? Zuhur. Okay. Zuhur fardu ke sunat? Fardu. Ada tiga benda tu, lalu dalam hati kita, maka sah semayang kita. Semayang, fardu, zuhur. Settle. Itu saja. Susah ke? Senang sangat tak? Kalau kita fikir, very simple. Tapi kenapa yang orang yang semayang tak masuk gear tu? Allah, Allah, Allah. Kenapa dia tak masuk gear ke? Terlepas kelas laju, terlepas kelas cepat. Sebab apa mati engine? Sebab dia tak reti itu je. Jahil. Sebab jahil. Yang keduanya, syaitan kacau. Syaitan sempat kacau. Dalam split second tu, syaitan sempat kacau. Dia dah niat dah, aku nak sembahyang zuhur. Tengah niatnya tu, Allah nak sembahyang zuhur. Eh, zuhur kasar. Sekejap. 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 Sekejap.